Toko Millennials. Ini adalah Nonop, calon mahasiswa yang sebentar lagi lulus dari SMA. Hai Nonop. Nonop ialah seorang siswi biasa yang kadang suka bolos. Tapi, gini-gini dia udah punya kerjaan loh. Tapi si Nonop lagi galau nih. Dia lagi bingung mau milih antara kuliah apa kerja ya. Gue bandingin aja dulu deh. Well, ini dia kalau Nonop kuliah. Nonop harus datang tepat waktu. Sedangkan rumah dia jauh dari tempat kuliahan. Apalagi dia males. Jadinya sering telat deh. Belum lagi kalau ada diskusi kelompok. Terus, minta tanda tangan dosen. Kalau disetujuin. Pulang pun harus ngerjain tugas yang bertumpuk, bikin esai, laporan, terus belajar kuis buat besok. Jadinya kerjaan dia terlantar deh. Ah, pusing. Ini berisik banget. Apa sih teriak-teriak? Nih, coba ini. Apa ini? Pintaria. Pintaria menerapkan metode blended learning. Metode blended learning adalah sebuah kemudahan pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Di Pintaria, Nonop dapat belajar dengan lebih efisien, tidak harus ke kampus. Jadi, kuliah sambil kerja pun tidak masalah. Kuliah lancar, kerja pun lancar. Keunggulan Pintaria ialah fleksibel. Materi kuliah dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Nonop juga dapat lebih hemat dari segi biaya transportasi maupun biaya kuliah. Gimana Nonop? Jadi lebih mudah kan sekarang? Nonop? Nonop? Woi! Gimana? Apa-apa? Jadi lebih mudah kan? Oh iya dong, kan sekarang udah ada Pintaria. Upgrade dirimu sekarang.